jalan mudah masuk syurga. Ya, orang perempuan, Rasulullah kata ada tiga je dia benda yang dia kena jaga. Ana dipahamkan, Dr. Muhayyah pun ditulis kata-kata Ana tadi. Yang dia dicatat yang Ana sebut bagi tadi. Tiga benda Rasulullah SAW sebut, orang perempuan jaga, jaga Allah, jaga Rasul, jaga hati suami. Jaga hati suami. Tak disebut jaga suami, tak. Tapi jaga hati suami. Kenapa? Hati suami itu dia senang teguris dengan isteri. Senang teguris dengan isteri. Isteri ni pula suka sangat nak menggurih hati suami. Dia kalau tak gurih hati suami tak sedap. Dia kena gurih juga. Baru dia sedap. Dia meluahkan perasaan pada suami dia. Ini yang Allah jadikan demikian. Oleh demikian, kalau kita boleh jaga yang ni, tutur bicara kita, bahasa kita cantik, elok dan sebagainya, masa kita cantik, insyaAllah dia akan jadi kerukunan dalam kehidupan kita dan kekeluargaan kita. Jadi yang demikian. Sebab menggunakan, sebab tu anda, orang Melayu kita ni cantik lah. Cantik, dia tukarkan bahasa suami tu, dia tak panggil you, I. Tapi dia panggil abang, dia panggil ada darling, ayam, jangan-jangan sekali juga. Nak sebut ni bahasa yang diguna ni sendiri. Maknanya dia ada istilah-istilah yang diguna, papa, mama, macam-macam gaya diistilahkan demikian. Itu pun bahasa yang memudahkan. Ada juga yang jenis yang macam-macam gaya lah bahasa-bahasa yang digunakan untuk mengganti. Dan itu pun yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Rasulullah dia tak panggil isteri dia dengan panggilan nama, tak. Tapi Rasulullah panggil ya Humaira. Kemudian Fatimah tu, kemudian ya apa dia, Khadijah. Rasulullah SAW ada nama khusus dipanggil pada Khadijah. Dia ada nama-nama yang Rasulullah SAW panggil. Sama juga dengan kita. Kita ni kena ada benda-benda yang diganti nama tu untuk menunjukkan bagaimana kerukunan dalam kekeluargaan itu sendiri. Kadang-kadang kan ada orang panggil nama bapak dia tu, dia sebut. Bahasa memang dia gunakan demikian. Ni ada istilah-istilah. Kita kena jagalah bahasa-bahasa demikian.